phạt lỗi với Đức Phú, Nada với tiền vệ trung tâm của chúng ta. Tim Nasional Indonesia U22 berhasil melangkah ke partai final SEA Games 2023 cabang sepak bola setelah menggulung juara bertahan Timnas Vietnam U22 secara dramatis dengan skor tipis 3-2. 5 gol dalam laga ini dilesakan oleh Komang Teguh Trisnanda pada menit ke-9. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never changed, all the squad here to play. Gol pertama Indonesia tadi kemudian dibalas oleh Nguyen Van Thum pada menit ke-36. Bàn thứ 5 của Van Thum ở sinh đầu thủ vang lên để dứt điểm là Thanh Nhàn và Van Thum. Đức Phú là người đưa trái bóng vào phía trong và skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tepatnya menit ke-53, Indonesia berbalik unggul menjadi 2-1 setelah tendangan keras Marcelino Ferdinand disentuh tipis-tipis oleh Muhammad Ferrari dan mengecoh penjaga gawang Vietnam. Di menit ke-78, Vietnam yang bermain lebih menekan kemudian menyamai skor menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri dari Bagas Kava. Dan gol penentu kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Taufani pada menit ke-90+5. Pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Olimpiade Phnom Penh, Kamboja ini berjalan cukup keras dari laga-laga biasanya. Bahkan sempat terjadi kericuhan dan aksi saling dorong dari kedua tim yang mengakibatkan kartu kuning untuk Alfeandra Dewangga dan pemain Vietnam Min Trong Pho. Hal ini bermula saat Komang Teguh yang berlari membawa bola curiannya, namun saat hendak dia mengumpannya, kemudian secara tak sengaja kakinya nyangkut ke kaki pemain Vietnam nomor 18, sehingga dia tergeletak dan mengerang kesakitan. Min Trong Pho kemudian mencoba jurus provokasinya. Dia berlari kencang ke arah Komang Teguh dan mendorong dengan dadanya. Komang Teguh yang merasa tak melakukan pelanggaran melawannya. Kemudian datang Alfeandra Dewangga yang tak terima dengan sikap provokatif pemain Vietnam itu. Dia membalas mendorongnya hingga akhirnya menimbulkan keributan di antara kedua tim. Vietnam lagi-lagi mencoba memprovokasi lewat Nguyen nomor punggung 5 dengan berpura-pura terjatuh karena dipukul wajahnya oleh Rizky Ridho. Namun hal itu tak digubris oleh wasit. Bahkan dia mendekati wasit untuk memberikan kartu kuning kepada Rizky Ridho. Namun wasit mengetahui jurusnya itu. Kemudian wasit mendorongnya untuk mundur. Aksi provokatif Vietnam terus berlanjut. Puncaknya terjadi saat wasit mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Pratama Arhan di menit ke-60 karena menghadang serangan balik Vietnam. Praktis Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Kehilangan Arhan jelas merupakan situasi yang menyulitkan bagi Indonesia, sebab dia merupakan kreator kedua gol pertama Indonesia melalui lemparan jarak jauh yang selama ini menjadi ciri khasnya. Terbukti setelah Pratama Arhan keluar, Vietnam menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-78 karena gol bunuh diri dari Bagas Kava. Namun beruntungnya, Indonesia bisa memastikan kemenangan melalui sepakan keras Taufani di tambahan waktu babak kedua. Tại SEA Games năm nay, mà đúng là các cầu thủ Indonesia đã và đang